Puluhan warga di dua titik areal Dusun Tiga Lembak dan Dusun Tiga Dahat Desa Muara Siban sumringah saat mendapatkan distribusi bantuan air bersih dari komunitas Gemar Berbagi ACT Lahat bekerjasama dengan PDAM Tirta Lematang. Hal ini lantaran puluhan warga Desa Muara Siban ini dalam beberapa bulan terakhir mengalami krisis air bersih hingga harus melakukan aktivitas MCK ke Sungai Lematang yang berjarak puluhan kilometer dari desa mereka. Warga pun sangat berterima kasih atas bantuan distribusi air bersih yang diberikan oleh komunitas Gemar Berbagi ACT Lahat bekerjasama dengan PDAM Tirta Lematang, sehingga bisa sedikit meringankan beban dan krisis air bersih yang mereka alami beberapa bulan terakhir. Ya sangat antusias sekali, sangat memerlukan. Selama ini warga ini banyak yang kehabisan air, terutamanya kami juga kehabisan air kan, mandi kayak matang. Ya. Warga juga berharap agar hujan segera turun, agar krisis air bersih yang dialami dapat segera terhenti. Yudi, Sriwijaya TV.